Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Com ya. Kali ini kita akan membahas tentang modul yang ketiga untuk mata kuliah Computer Ethical Hacking ya, dengan topik pembahasan yang pertama yaitu Introduction Kali and Backtrack Linux. Jadi perlu diketahui sekilas bahwa Backtrack Linux itu adalah versi yang sebelumnya ya, kemudian dirubah kemudian menjadi Kali Linux. Tapi untuk apa namanya istilahnya yang lebih bagus sih sebenarnya Backtrack ya, karena ada beberapa kali fitur-fitur yang dari Kali Linux itu dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena berkaitan dengan lisensi dan sebagainya di situ. Tuh, jadi pada topik ini membahas tentang pengenalan Kali Linux itu apa sih? Kenapa kok harus tahu Kali Linux ya? Karena Kali Linux itu adalah salah satu sistem operasi yang biasa dipakai ya untuk melakukan penetration. Di situ sudah tersedia tool-tool, jadi kita tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu. Kita sudah bisa menggunakan semuanya, baik untuk melakukan misalnya untuk hack Wifi atau hack password, itu sudah ada tool-toolnya di situ semuanya. Jadi kita tinggal menggunakan ya. Nah, terus kemudian tentu saja kalau kita menggunakan Kali Linux, kita juga harus tahu ya bagaimana cara instalasi Kali Linux. Silakan kalian pelajari sendiri. Itu dasar pertama ya, hampir mirip dengan instalasi Linux lainnya ya. Tapi di situ ada mungkin yang berbeda itu adalah di pada saat pemilihan menu ya, di situ pemilihan menu mau ditambahin instalasi apa. Nah, di situ mungkin agak sedikit berbeda di situ. Yang selebihnya sih sama. Nah, setelah tahu, kita juga harus tahu juga di situ bahwa di dalam Linux itu ada apa aja sih, tool-toolnya ada apa aja. Mungkin memang agak asing ya, tapi kita bisa coba semuanya. Terus kemudian juga ada tampilan GUI-nya, jadi kita apa lebih mudah misalnya, jadi lebih mudah untuk mengoperasikannya ya. Jadi ada di situ tampilannya GUI bisa, walaupun juga bisa command line interface juga bisa ya, tergantung pada saat awal kita pilih mau pakai GUI atau enggak. Tuh. Mungkin sekilas seperti itu ya untuk pengantar materi introduction Kali and Backtrack Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.